warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Gus Hermawan. Seperti biasa ya, buat teman-teman semuanya yang subscribe, mohon dibantu subscribe-nya ya. Dan jangan lupa di tombol like, komen, dan share-nya. Sebelumnya, terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah bantu support channel Gus Hermawan ya. Kali ini kita mau mereview sebuah golok sembelih Sultan ya. Modelnya keren banget, Sultan abis ya. Kita langsung aja review bagian barangnya. Ini dia barangnya, barang spesial ya. Gagah banget ya. Ini untuk sarung terbuat dari kulit sapi asli dengan motifnya mantep banget nih. Di sangketnya motifnya batik, di ininya seperti ini motifnya. Mantep banget ya. Untuk belakangnya polos aja, dan jahitannya lihat rapih banget ya. Pokoknya ini untuk kulit sapinya grade terbaik ya di Cibatu. Insyaallah ini terbaik se-Cibatu ya. Dan juga pentolannya nih ada dua aksesorisnya, jadi masuk dengan dural ini masuk ya. Jadi pokoknya ini untuk tampilannya udah paling maksimal, dan juga sangketnya ini bisa dibongkar pasang ya, bisa dibuka juga seperti ini, jadi seperti ini, dan juga bisa dipasangkan lagi seperti tadi ya. Ini mantap sekali. Ini untuk pengaitnya aman banget ya, tuh tidak jatuh, dan juga ada sangketnya di bagian belakang untuk dikaitkan ke sabuk. Oke, mantap banget ya. Untuk handle-nya seperti ini, terbuat dari kayu snorkeling hitam pilihan, dan juga aksesoris terbuat dari duralium. Juga dibatik menggunakan teknik etching. Jadi ini batiknya permanen ya, sampai belakang tuh menggunakan teknik etching permanen. Dan juga tidak lupa dipin 3 pasak, 1, 2, 3 ya. Jadi ini aman banget untuk sembelih. Insya Allah ya, aman sekali. Untuk panjang handle-nya ini kurang lebih sekitar 13 cm. Sangat cocok ya untuk genggam. Cocok banget, enak banget. Kita lanjutkan ke bagian bilah. Ganteng banget ya bilahnya. Ini bilahnya terbuat dari baja carbon steel atau baja SP9 dengan proses sepuh. Ini menggunakan sepuh media air ya, menjadikan goloknya udah sangat tajam maksimal ya. Dengan panjang bilah kurang lebih sekitar 35 cm, tertebal 4 mm, terlebarnya ini kurang lebih sekitar 3,8 cm atau 4 cm-an ya. Dan juga di rikasonya ini terdapat etching batik juga ya. Tuh, jadi full dari handle dan juga rikaso di batik juga ya. Ini gagah banget. Untuk finishing kita sudah mirror polish ya. Ini bisa dipakai berkaca tuh, lihat. Dipakai berkaca ya, mantap sekali. Kita langsung aja review ketajamannya lewat media tisu ya. Ini tisu, bismillahirrahmanirrahim, kita coba. Lancar sekali ini ya. Lihat sayatannya rapi sekali. Ini sudah bisa saya tisu, menandakan goloknya sangat tajam dan juga sangat halus ya. Kita coba sekali lagi. Tisu udah sangat rapi ya sayatannya. Tuh, sangat rapi, menandakan goloknya tajam sekali, maksimal sekali ya. Kalau ke plastik sih ini udah pasti ringan banget ya. Sekali sayat langsung putus dengan halus, mulus, semriwing. Pokoknya ini untuk ketajaman mah jangan diragukan lagi ya. Ini insya Allah sapi sekali tarik ataupun sekali dorong juga udah pasti meninggal ya, tidak akan menyiksa sapinya. Coba plastik sekali lagi, tapi kita acak-acak terlebih dahulu ya. Jadi ini untuk ketajamannya tidak usah diragukan lagi, sudah siap pakai. Sekali tarik ataupun sekali dorong udah pasti meninggal sapinya, tidak menyiksa sapinya. Oke, mantap sekali. Silakan ini bagi yang berminat golok sembelih Sultan custom dengan sarung kulit sapi asli, handle snorkeling, dan juga dibatik. Harganya Rp900.000 aja. Silakan ini Rp900.000 sudah mendapatkan golok sembelih Sultan yang cakep bener dan juga gagah. Silakan hubungi WhatsApp admin yang ada di kolom deskripsi dan juga di sini ya, silakan. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.